sediakan sajadah. Bapak marah kalau kerambu itu enggak ada airnya. Ini enggak, salatnya disergapnya di masjid, masya Allah, sekali pulang marah ini kalau enggak makan. Kalau enggak ada persediaan tambahan, tentu juga marah. Apalagi kalau di masjid salatnya lama, istighosahnya lama, ini satu makom tadi. Ini enggak berdiri. Akhirnya apa? Rumah ini kata Nabi saya, rumah yang tidak kerja tahan sholat disebut kuburan. Itu nanti kalau kamu perilakunya seperti itu, jauh kelakuan mulu terus, itu nanti malaikat nggak tahu alamat kamu. Malaikat rezeki maksudnya. Malaikat rezeki. Kalau mau penting saya kok tidak fair. Jadi sekarang ibarat misalnya negara itu ada presidennya, rakyatnya nggak ngerti apa itu presiden. Kamu punya anak, anak kamu nggak tahu kalau kamu apa. Kamu punya istri, istri kamu nggak tahu fungsinya kamu. Itu kan manggung. Artinya sesuatu yang harusnya diakui kemudian tidak. Nah, ini ngasih topik yang mana lebih cukup untuk menjadikan kamu waktu ini aja yang bukan-bukan tapi cukup untuk mendaftar kejuan. Soalan lagi ya, ada kalau itu di antara hati wali mengakui satu kebenaran atau memaklumkan dulu kebenaran kemudian harus diakui. Apa yang dikatakan topik itu apa? Out of prompt. Ekor ngakui, ngakui sengaku-ngakunya, seekor-ekornya bahwa Allah itu adalah Allah yang mengatakan Tuhan. Kemudian itu yang sepenting engkau ya Allah. Kemudian yang kamu bahwa Tuhan itu hanya saya. Ini apa-apa, ini tidak saya. Tidak terima Nabi itu, resah. Seperti resah Anda, orang nempat di buminya Allah, orang Korea nempat di buminya Allah, minum air ciptaan ya, menghirup oksigen juga ciptaan. Kemudian tidak ngaku yang ciptakan siapa. Tahu-tahu kerja uang kalau tidak kerja mati katanya. Kalau tidak kerja uang itu tidak bisa. Kalau Anda lupa Tuhan itu menjadi orang yang tidak seperti tadi. Jadi kamu tidak ngaku fungsi kamu itu kan tidak bisa. Padahal jadi ini dia. Kalau kamu tidak miripnya, maka untuk diakui. Nah ini Allah itu menciptakan langit, bumi, bumi, oksigen, bumi, apa saja yang diakui di luar Indonesia. Eksistensinya Allah itu ada. Itu ketika rasa dia menanggapkan kita, terus dianggap dengan tugasnya memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa ada eksistensi zat yang bernama Allah Subhanahu. Itu susah banget. Ya seolah lagi ada sarannya supaya dapat berulang kalimat Nabi Ibrahim. Kalimat itu siapa? Karena pada akhirnya agama Tauhid ini bapak induknya Milahir Ibrahim. Ada yang hafal Quran ini? Semua supaya ini. Kalau tidak ada hafal selalu. Ada yang hafal warnanya Wong? Semua. Innahu la yahzununi alla aro ahadan fil ardi ya'budu ya Allah. Saya ini risau betul karena ini yang mengakui Tuhan yang sama. Itu ibarat ini. Kamu punya istri cantik, kemudian yang aku cantik kamu semua orang bilang jelek, mantul ya. Tapi cantik betul. Tapi semua orang bilang mantul ya. Kamu punya air yang manfaatnya untuk orang banyak. Kemudian orang nggak ngaku fungsinya air mantul. Semua kebenaran, semua apa saja itu butuh diakui eksistensi. Nah Tuhan ini punya eksistensi yang pokok, yang kita kemudian orang nggak ngaku eksistensi Tuhan. Makan pisang berdiri makan pisang, enak ini pisang. Minum hanya dengan seger ini air. Makan nombok berhenti, wah ini pedes.
itu kan mantel karena tidak merujuk atau mengakui eksistensi pencipta. Dalam Ibrahim al-Hisam itu kemudian diangkat jadi Khalil Rahman. Dia ditunjukkan alam malakut, alam langit. Jadi ada alam langit itu ada malaikat yang paling bukan dan tetap boleh. Nah kita Ibrahim oleh itu juga. Kamu gak bisa susah. Yang menyebab saya, yang mengakui saya sebagai Tuhan itu banyak. Jadi ditunjukkan malaikat-malaikat yang ada rupo terus, terus tetap boleh. Mulai. Intinya apa? Seorang wali atau seorang ulama, apalagi seorang nabi, itu bisa tenang baginya kalau di buminya Allah dipakai tempat suci dan itu diantara sarangnya adalah masjid. Lalu yang perlu diingat ini pertama tamunya kalau yang tamu enggak paham enggak apa-apa kalau tamunya enggak paham berlalu yang perlu diingat begini kata masjid itu apakah isim makan apa masjid rata-rata lama bilang ya berubah karena sajadah yang setuju nama Tuhan sujud. Ini penting saya utarakan karena namanya masjid tempat sujud. Dan yang saya tadi siapa sih ini? Yang kata Mas Liam ya jangan masjidnya jangan yang agung saja juga yang jamaah agung-agung dalam bahasa Indonesia. Sekarang sama sabdi masjid tempat sujud. Kalau nggak ada yang sujud adanya koperasi tak namanya apa? Pertama datang bisa berdekorasi betul. Nah, ini ngaji logika kosakata masjidun tempat. Kalau nggak ada yang sujud namanya tempat koperasi. Ya kan? Jadi nama ini sah itu bergantung fungsi. Maulid tempat kelahiran karena ada yang dilahir. Ya kan? Jadi itu dua nama atau dua kata yang enggak terhindarkan kalau tempat sujud ya ada yang sujud. Karena tempat sujud itu yang penting sujudnya. Makanya ini saya motivasi, enggak bisa disingkati meskipun masjid yang kontrak tapi saya di sisi Mas Aslam untuk motivasi untuk masjid permanen. Tapi saya sudah suka masjid enggak permanen juga enggak apa-apa. Saya ulang lagi ini penting sekali. Saya ulang lagi ya, yang namanya masjid tempat sujud. Artinya menjadi masjid karena ada yang sujud. Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya punya lima hal hadiah yang Nabi sebelum saya tidak punya lima hal. Waktu itu Khomsan Nabi Ohuna Nabi Yerkobi saya diberi lima keistimewaan yang Nabi sebelum saya tidak diberinya. Apa itu diantaranya? Wajulat lanal arlu buluha masjid dan bumi bagi umat semuanya adalah tempat sujud. Jadi para pengontrak sebab berbesar hati pengontrak apa? Ini penting saya utarakan. Tentu saya kalau nuruti senang lebih senang masjid permanen tentu nuruti senang. Tapi nuruti senang itu jangan menghalangi keistimewaan umat Rasulullah yang sah sholat di bumi ateis. Sah sholat di toko, di pabrik, di pesawat, di mana saja. Karena gue jubilat lanal arfu bunuhan maksudnya semua bumi diciptakan untuk saya sebagai tempat sujud. Jika kalau di pabrik ada jeda 5 menit sebelum mereka tanya kan boleh sholat atau boleh rokok atau boleh ke kamar mandi. Bisa dipakai ke malam waktu untuk apa? Sholat meskipun di kamar rokok mandi asal jangan di apanya itu. Ini penting saya utarakan, saya termasuk tipikal ulama yang gak mau duduk sama keinginan. Keinginan itu boleh, tapi gak boleh merusak konstitusi ulama. Di antara keakasan umat ini adalah sujud pusat di mana saja dan kapan. Sehingga umat dulu itu susah. Misalnya kangen Allah itu dia harus datang ke sinagog. Kangen Tuhan harus datang ke dia. Lalu dimaksuanya buat dia, buat sholawat, buat masak, nista rufiah terus. Susahnya sekali. Tapi umatnya Nabi, fa'ai nama adrokat pas sholat, pas sholat. Dimana saja kamu ketemu waktu sholat, maka sholatlah di situ. Dan di situ otomatis menjadi. Maka dengan semua ini sholatnya hanya buat itu. Kalau sama orang Cilacap, itu masjidnya ya sepanjang Cilacap sampai mampu sama ini. Jadi, karena dari Kroya sudah sholat, biasanya masih macet di Kalimulya.
sholat nanti mampir di Jakarta, sholat di Tangerang, sholat itu masjidnya sepanjang proyek sampai. Nanti kan masjid bergantung besar, malah kita yang menyaksikan kita sujud itu sedih. Apalagi kalau kamu sholat di jalan tol tengah, wah itu jadi saksi yang lain. Karena pasti bisa polisi. Ini penting saya utarakan supaya fungsi sujud itu ya, jangan terbuka tempat. Ya salah lagi ya. Wajui lantanal adu bunda. Semua bumi dijadikan untuk umatku layak sebagai tempat sujud. Lalu yang namanya sujud itu apa? Kata Allah dalam surat Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Sesungguhnya kesujudan, ketundukan, sujud itu hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bersujud pada selain Allah. Sujud itu maknanya ketundukan. Ketundukan itu ada yang berbentuk fisik, yaitu sujud dalam sholat. Itu namanya sujud apa? Fisik. Ada sujud yang bersifat maknawi. Kita tunduk sama aturan Allah yang namanya nikah dengan wali dan dua saksi. Plus perempuannya mau tentu ya. Walinya mau, perempuannya gak mau ya sama aja. Dapat istri tapi gak bisa merasakan karena minggat. Ini penting saya utarakan, jarang orang yang mengutarakan ini. Jadi yang namanya sujud itu sebetulnya malah sujudnya itu bukan tempatnya. Sehingga zaman Nabi, zaman perang, juga zaman perang juga sujud mana itu sujud di mana-mana karena dia perang bin. Ya, di mana-mana menjadi tempat sujudnya. Ya. Bahkan kalau dalam hadis-hadis, sholat sunat itu kesunatannya nggak boleh istiqomah. Kalau sebelum istiqomah nggak apa-apa, kalau sunat kesunatannya apa? Bunda-bunda tempat supaya saksinya. Bahkan Nabi ini marah besar ketika seseorang itu kebaikan sholatnya dia bisa dimusik. Nah ini ilmu ya, jangan kalau tentang ulama atau kiai. Bayangkan dengan ilmu yang lama, jangan bayangkan ilmunya yang kamu inginkan. Itu nakalan namanya. Banyak juga kan, berdiri datang, bayangkan kiainya ngomong, datang ke masjid surga, melihat kiai surga, istighfar surga. Makanya kiainya menina bubukan, melihat kiai tapi gak paham kalau karam, bukan melihat kiai surga. Begini, kata Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang semua kebaikan sholatnya dia bukan di masjid, tapi marah besar. Karena Nabi mendikam, La taj'alu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, karena tidak terguman, tidak berlebihan. Makanya banyak rumah yang tidak barokah. Banyak orang sholat yang tidak barokah, karena benar-benar tidak diilmoni. Di masjid sholat sampai qobliyah ke 4 rakaat, ganjil 4 rakaat. Pulang ke istrinya, mana mama makan saya? Sampai istrinya tahu betul kalau habis dari masjid pasti nyari makan. Jadi aneh. Sampai nangis-nangis istighfar, pulang-pulang nanya kopinya enggak ada, marah, enggak ada gedang goreng. Sehingga sholatnya tidak mendidik, kalau sholat itu kan. Bandingkan kalau dia di masjid sholat, habis berdu sholat 2 rakaat sunat, pulang juga sholat. Sehingga rumah ini kelihatan tenang karena anak kamu lihat bapak itu orientasinya sholat, ke masjidnya sholat, pulang pertama sholat, mau pergi juga sholat, lalu punya hajat juga sholat. Sehingga sholat ini jadi identitas sholat. Jadi bapak ini marah kalau tidak saya sediakan sajadah, bapak marah kalau kerambu itu tidak ada itu. Ini enggak, sholatnya disergapnya di masjid, masya Allah, sekali pulang marah ini kalau enggak makan. Kalau enggak ada persediaan tambahan, pantun, kemar. Apalagi kalau di masjid sholatnya lama, istighosahnya lama, ini satu wakung tak ibu. Ini tidak berdidik. Akhirnya apa? Rumah ini kata Nabi saya kan, rumah yang tidak kejatahan sholat, kesempatan, itu nanti kalau kamu perilakunya seperti itu, jauh kelakuan yang mulut terus, itu nanti malaikat gak tahu alamat kamu. Malaikat rezeki maksudnya. Malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu hanya tahu rumah yang dipakai baca Quran dan dipakai sholat. Karena rumah yang dipakai Quran itu ada cahaya ibarat bintang. Makanya malaikat rahmat mengenali rumah
itu sebagaimana ahli bumi mengenali langit lewat bumi. Kalau rumah ini hanya dipakai bahkan sarana sejahtera, kumpulkan buah, menurutkan harta, diskusinya sama istri juga cara beli tanah, macam-macam semuanya tentang uang. Rumah ini gak ada nurnya sama sekali, sehingga malaikat rahmat gak tahu alamatnya. Dan gak perlu tahu memang saya juga. Itu kalau sampai tahu tak protes, gak perlu tahu lah rumah-rumah kayak gitu. Jelas sekali, gak betul. Karena adanya jin setan berburu. Di dalam istilahnya simulatan selalu berhubung berhubungan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai berhubungan. Sehingga apa yang terjadi? Kita punya jin yang sambil ketemukan sama Allah. Setelah pulang juga sambil ketemukan sama anak kita, istri kita juga. Betapa bahagianya kita, istri kita itu kalau kita mau pulang dari masjid, mau sedikit, menyiapkan tas biasa jodoh, menyiapkan tempat untuk kan bagus, setelah sholat sunat, mungkin baru kepikiran makan. Kalau makan dan siap, tak marah, tapi kalau saja kan gak ada, atau tempat itu gak ada, marah. Jika orientasinya semuanya bisa di itu yang salah hari, makan, dan bila orang yang orientasinya hanya Allah SWT. Ini enggak. Istighfar satu lama di masjid, maulid lama, istighfar lama, tapi pulang sudah mantap. Apa sekarang yang disediakan makan? Berarti ini ibadah gak membentuk dia sebagai orang yang faman karat hijrah dulu ilallah wa rasulih wa hijrah dulu ilallah wa rasulih. Orang mungkin adalah orang yang orientasi pekerjaannya atau orientasi tujuannya apa? Menuju Allah dan termasuk kita baik sama istri biar kita suju, baik sama anak-anak kita supaya nanti jadi generasi suju. Jangan bilang anak biar nanti orang saya kuat yang rumah itu gak harus sampai ya orang PKI ya, orang komunis ya. Coba orang yang gak sholat tuh bina anak supaya apa? Kalau tua ada yang rumah. Orang yang pasien bina anak supaya kalau tua ada yang membedakan kita dengan mereka. Kenapa sama anak saya biar jadi generasi suci? Makanya Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Itu orientasinya supaya anak itu kita ini. Saya termasuk yang berhormat sekali sama anak. Dulu sering ditegur sama tetangga-tetangga yang pernah sepuh sama saya, keluarga yang karena saya pasti mati, dan selama mati saya tidak bisa amal, yang bisa amal yang bisa meneruskan ngapalin Quran saya, anak saya yang bisa nerusin sujud saya, anak saya yang bisa nerusin pondok saya anak. Karena saya tidak punya harapan sama sampean. Jadi cari apa? Dilatih bahasa Korea ya, supaya nanti dia dapat kerja, kalau kerja dapat uang nanti gak ngaji takrim dengan tapi Allah luar biasa. Orang yang nyadari uang akhirnya bikin mas. Minum kok baru banyak wali-wali dagang tapi membawa es Islam. Cuma ini saya akan meluruskan cara berpikir tentang masjid ya. Jadi ada hadis yang Nabi itu begitu bangganya dengan hadis itu, dengan fasilitas itu, dengan fadilah itu apa? Wajurilat lanal ardu kulimunar masjid. Ini semua dari umatku dijadikan masjid. Maka umatku siapa saja yang ketemu waktu sholat, sholatlah di situ pasti. Jika masjid berat juga sah, di kos-kosan juga sah. Tentu kita berharap juga seperti sama Kang Aslam supaya kita kalau kita berusaha punya masjid permanen. Tapi usaha yang sifatnya ideal saja, tapi jangan terganggu kalau kita tidak kesampaian. Karena kalau kesampaian, nanti rumah kamu, tempat-tempat yang kamu singgahin tidak jadi betul. Makanya saya kalau sholat di hotel, itu ya nikmat saja. Ini dunia Allah yang memang bumi ini juga rindu pada tempat. Saya pernah sholat di hotel Malaysia, pernah di Jordan, pernah di sekarang di Korea. Tentu kalau itikaf ya di masjid, kalau itikaf di hotel bayar mahal-mahal. Jadi itikaf sama saya resepsionis malah bayar. Tapi ini cuma saya cerita bahwa ini penting, makalah ini penting sekali. Sabungan ini, makalah ini penting sekali. Supaya agama ini tidak terpadam. Ada bumi yang kata orang banyak ini bumi ateis. Juga susah dipakai seperti itu. Ada tempat yang kata orang banyak, misalnya Nur Sewu ada bar. Kan beberapa kali kita ngontrak masjid bawahnya bar. Ada nggak banyak? Sama apa? Yang malaikat nangani bar, tukang adab, ya sih, gila.
yang susah malaikat rahmat harus lewatin. Tapi tak banyak pak tahu jalannya. Bagian saya lah. Makanya khazanah ilmu tidak punya. Di antara khazanah ilmu yang diwariskan Rasulullah bagi ilat lantan puluhan semua riwayat ada kalimat puluhan semuanya termasuk yang atas bawah dengan termasuk yang atas bawah dengan itu di pasar masjid juga yang jadi penting sekali. Sehingga filosofi-filosofi kebenaran kita di sujud itu pun dari itu bawa sampai ke rumah anda. Maka kata Rasulullah itu betul. Boleh lakum kuburan, jangan jadikan rumah kamu sebagai. Dan itu kalau anda berhasil, kalau saya dan para saya sebagai kiai dan bekas saya belajar itu anak saya yang paling takut pada tangan ketiga udah disiapkan. Oh, pasti jadi bincang masih di rumah saya mbak-mbak atau kang-kang itu ya takutnya bukan kan berubah posisi Quran saya tetap takdir saya karena paling saya cari itu kalau istri kamu kan takut berubah posisi mie yang ini kan hantu makanan kan gak kesampean bilangan tasbih gak apa-apa tapi jatah gedang gorengnya dimakan orang marah. Ya gitu kalau jamaah enggak apa-apa, emang masjid kok kelakuannya gitu. Ini penting saya sarankan supaya suju kita itu sepanjang perjalanan kita dari Indonesia sampai Korea. Kamu sholat di terminal bandara Suta-Supan, pernah sholat? Pernah. Saksi apa? Bandara Suta-Supan. Jadi saksi kamu? Nah, apa berani? Sholat di Himalaya misalnya kita punya kembali gunung sholatnya di Himalaya saksinya gak tanggung-tanggung gunung sama ya, gunung gimana? Karena nanti setengah magma dan gunung wah tapi gak dihitung sholatnya dihitung bunuh diri. Jadi semua tempat yang kita pakai sholat itu semuanya jadi itu namanya juga mas. Maka pertanyaan kita namanya wajib apa? Sehingga yang tidak diresmikan takbir di masjid pun sebetulnya asal kita sholat di situ namanya masjid. Nah, kemudian masjid seperti ini yang kita jumat tapi bahasanya tidak masjid masjid jamek ada kata jamek karena sah atau jamek jadi tempat jumat. Jadi sebenarnya pembeda masjid yang di Gandung tadi Gunung Slamet Gandung Jumat. Apalagi kalau sholat anda di gunung yang dipakai masjid itu kamu itu, bodohnya kalau kamu kamu langgan ya? Semoga tidak memakai ini malah keren lagi kan? Penyumplai. Pernah sholat? Pernah. Saksinya apa? Gunung? Pernah sholat? Saksinya sudah ini penting supaya kita tidak salah paham ya. Supaya kita menghormati hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangganya, begitu senangnya kenapa gue curilat lanal ardu kulluha semua bumi Allah semuanya kata Nabi puluhan semuanya berstatus ya lalu masjid yang dipakai Jumat ini pasalnya masjidun jameh masjid yang pengumpul jameh itu pengumpul umuran muslimin jami'un umuran muslimin dan jami'un umuran muslimin karena zaman Nabi Jumatannya di masjid rapat ekonomi ya di masjid mikir strategi perang ya di masjid disebut masjidun makanya ada ayat istilahnya orang mukmin itu siapa innamal mu'minuna alladziina sattabi'u wa idza kaanu ma'ahu 'ala amrin jami'il lam yadku hatta yastaqim ciri utama orang mukmin adalah bersepakat dengan sesuatu yang menyatukan 'ala amrin jami' kayak kita saya sama jenengan itu bersatu sama-sama ini memakmurkan mas lalu yang punya uang dengan uang
yang enggak punya apa-apa yang dibantu imammu. Kalau yang enggak punya apa-apa enggak bisa apa-apa, punya komitmen mah enggak ganggu. Paling terakhir tuh enggak. Makom paling apa? Terakhir. Kalau enggak jadi, apa enggak jadi distributor atau pembantu atau kontributor ya tidak. Nah, sujud ini penting. Terus kedua kata Imam Harun, dan sujud ini harus dimaklumatkan. Makanya saya tadi bilang, agama ini dimulai dari pemakluman, pengiklaman. Nabi ketika jadi Nabi pertama yang dilakukan naik ke sofa, sofa itu ya gunung kecil di dekat Quraisy, kemudian memaklumatkan diri. Ya ma'asyiral Arab, dia memanggil ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Muthalib. Saya maklumatkan bahwa saya mengajak Anda menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama nubuah itu apa? Memaklumat. Jika kata Imam Harun, andaikan orang sudah sholat jamaah tapi di tempat-tempat sembunyi dan tidak diketahui publik, masih belum berbuat berkifayah. Pernah dengar ini? Maka jamaah harus di tempat yang mudah diakses publik. Seperti ini sudah benar. Ya, ini penting. Karena kalau tidak biasa diakses publik, orang kebar ada papan, papannya kebar. Di sekolah ada papannya. Mau pemecit orang nggak tahu karena tidak ada papan. Makanya dulu saya jadi begitu juga. Kalau ada pemecit nggak ada menara itu marah. Maksudnya marah itu nyuruh gitu, jangan bikin. Karena kalau ada menara kan orang yang pergi pakai mobil, misalnya belum sholat itu ada. Jangan berada menara itu mau. Mau ke masjid enggak? Enggak bisa karena masjidnya sembunyi di bawah tanah. Jadi agama ini dimulai dari memaklumatkan. Ini penting saya utarakan coba. Indonesia ketika merdeka itu hakikatnya merdeka apa enggak? Zaman itu kan. Sementing sudah dimaklumatkan di proklama. Betul. Bahkan teks setelah ini benar Pak kan hal-hal yang terkait kemerdekaan akan ditata secepat mungkin. Sementing maklumatkan diri kan. Maka kalau masjid mau dibangun ini dimaklumatkan, kalau masjid ini mau dibangun. Kalau kita mau jadi orang soleh, maklumatkan. Jadi kamu bilang, kita di Korea bikin masjid, bukan bikin masalah. Kenapa tidak bikin masalah? Sudah punya masalah. Maka sudah kalau saya dibikin, sudah. Makanya betul tidak bikin masalah, karena itu sudah banyak. Bikin tidak dibikin, ya sudah. Ini penting saya utarakan. Kenapa kiai-kiai itu baru? Karena memaklumatkan diri bahwa beliau itu orang yang bisa diambil ilmu. Makanya kalau dalam agama itu sifatnya Nabi masih ingat sidik, amanah, tabligh, fatona. Tabligh menyampaikan risalah. Di antara yang paling diharamkan dalam tradisi kiai ya Pak, kitman, apa menyembunyikan ilmu. Apalagi menyembunyikan kebenaran. Nanti kalau dia masuk orang yang dikritik sama Allah karena yang dikritik sama istri karena menyembunyikan jadi fungsi menyembunyikan itu memang masalah apalagi bab satu itu menyembunyikan apa salah memperlihatkan ya.